Temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan jumlah masa mengambang mencapai 40%. Akibatnya, siapa pemenang pemilu presiden Juli 2014 akan ditentukan oleh masa mengambang ini. Peneliti LSI Aji Alfarabi mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Mei 2014. Kita sampaikan dari hasil survei kita di awal Mei 2014 ini menunjukkan bahwa masa mengambang masih sangat tinggi, di atas 40%. Jadi swing voters atau undecided voters itu angkanya masih di atas 40%. Di hari yang sama, Sekjen Ayo Majukan Indonesia Anik Hate mengatakan gerakan Ayo Majukan Indonesia yang dikoordinasi langsung oleh Deni Jaya dimaksudkan untuk memenangkan Jokowi. Salah satu targetnya adalah ikut mensosialisasikan Pilpres satu putaran saja. Anik Hate menyampaikan bahwa capres yang paling baik adalah yang mampu mengawal pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan keberagaman budaya Indonesia. Ya, adalah pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, iklim kondusif bagi ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah perlindungan budaya yang beragam dan tanpa diskriminasi. Menurut Anik Hate, konsen gerakan Ayo Majukan Indonesia mengawal Jokowi untuk menjadikan tiga agenda yang didambakan publik tersebut sebagai prioritas.